Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Selatan menggelar acara puncak peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-64 tahun 2024. Dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan setempat dengan mengusung tema akselerasi kejaksaan untuk mewujudkan penegakan hukum modern menuju Indonesia Emas. Rangkaian peringatan Hari Bakti Adiaksa Kejaksaan Negeri Barito Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya melakukan donor darah yang dilaksanakan di RSUD Jaragasa Sameh Buntok, Bakti Sosial ke Panti Asuhan Darul Rahman dan Gereja Santa Tresia. Tabur bunga di makam pahlawan Abdi Kencana di Sababila serta melakukan anjang sana di tempat keluarga besar Kejaksaan Negeri Barito Selatan yang telah purna tugas. Insan Adiaksa adalah kita mampu berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Barito Selatan khususnya dalam penegakan hukum. Dan hal ini khususnya sesuai dengan kemarahan kami terkait dengan penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi. Sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-64 guna mendekatkan dengan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan. Dari Barito Selatan, Bayu Ilmiawan, Antara TV, Kalimantan Tengah, mewartakan.